Perkembangan sukan. Persatuan sukan di Malaysia sepatutnya menyediakan program latihan yang komprehensif dan padat sebelum memohon peruntukan, bukan hanya meminta tanpa apa-apa rancangan. Teguran disuarakan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Dato' Ahmad Syahpawi Ismail, agar persatuan memberi tumpuan kepada pembangunan atlet dalam mencapai tujuan dan matlamat menyertai kejohanan antarabangsa. Dato' Ahmad Syahpawi berkata, program latihan itu perlu disediakan bagi menyesuaikan jumlah peruntukan yang perlu dan bukan sewenang-wenangnya. Keperluan mereka sediakan program latihan. Sebab until now, saya rasa belum ada lagi satu sukan yang mempunyai program latihan tahun depan. Dan sedangkan ini dah bulan November. Sepatutnya kita dah ada plan latihan. Nah, inilah sesi dia untuk kita sama-sama dengan persatuan dan juga ASN menyediakan program latihan itu bersama. So it will come out, kita akan come out nanti dengan satu program latihan bersama PSK, MSN, ASN. So apa yang penting pelan latihan, peruntukan datang selepas itu. Kalau tak ada pelan latihan, macam mana nak bagi peruntukan? Kita pun sama juga bila kita sediakan bajet kepada MOF pun, kita sediakan program latihan yang kita punya cadangan dan disediakan bajet peruntukan. So sama jugalah kat sini proses dia. Beliau bercakap dalam bengkel penetapan program latihan 2019 di MSN Bukit Jalil. Bengkel bertujuan melancarkan perancangan program latihan sepanjang tahun hadapan, terutama kepada sukan utama, melibatkan atlet senior dalam menuju sasaran temasya besar peringkat antarabangsa. Katanya ia perlu segera dilaksana selewat-lewatnya pada Januari agar kesinambungan latihan kepada atlet dapat diteruskan dan bergerak lancar tanpa gangguan. Tambah Dato' Syahpawi, satu lagi bengkel berkaitan akan diadakan bagi sukan yang tiada dalam temasya besar. Justru beliau menyeru persatuan terlibat bersedia dengan program bersesuaian untuk dilaksanakan.